Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kehadirat Allah SWT. Pelancaran aku jadi Barisan Nasional telah diadakan pada hari Sabtu malam Ahad yang lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga pengerusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO. Manifestonya ini sebagaimana yang sedia maklum, temanya, tema utama rakyat didahulukan. Dan kataan rakyat didahulukan ini ada di setiap dua muka surat. People first, rakyat didahulukan. Dan tema satu lagi yang menjadi tajuknya, menepati janji membawa harapan. Dan lambang satu Malaysia di bawah ada Barisan Nasional itu ada di mana-mana dalam manifesto ini. Dari segi format, ia adalah amat menarik. Apabila kita buka muka surat seterusnya, kita akan melihat surat Datuk Najib kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Rakyat Malaysia yang ingin meneliti manifesto ini tentunya ingin membaca apakah pesanan-pesanan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib. Sebagai contoh, disebut Allahyarham ayahanda saya Tun Abdul Razak Hussein pernah berkata, tugas kamu kepada negara adalah untuk memenuhi amanah rakyat dengan segala daya upaya. Itu yang menjadi falsafah perjuangan Datuk Najib Tun Razak. Seterusnya, mengapa pilih BN? Sekurang-kurangnya ada 6 sebab kenapa kita pilih BN. Malaysia memerlukan kerajaan stabil dan kuat, yang pertama. Yang kedua, kita punya rekod-rekod pencapaian yang begitu hebat. Yang ketiga, kita punya pengalaman yang cukup lama dan matang dalam mentadbir negara ini. Yang keempat, kita mengamalkan gerakan kesederhanaan ataupun wasatiyah dalam urusan bersama parti komponen lain, dalam urusan pentadbiran negara dan dalam pergerakan kita di peringkat antarabangsa. Yang kelima, kita telah dan sedang mengadakan perkongsian kuasa, dan perkongsian kuasa 13 parti ini telah teruji dalam tempoh yang cukup panjang. Dan yang keenam, kita sentiasa memenuhi kehendak rakyat, menepati janji membawa harapan memacu rakyat ke tahap negara yang menuju kecemerlangan. Seterusnya, dalam manifesto ini ada 17 perkara, ya. 17 perkara. Menangani kos sara hidup itu adalah perkara yang pertama. Seterusnya adalah tajuk-tajuk yang lain. Tetapi yang saya ingin nyatakan di sini ialah bagaimanakah format manifesto ini dinyatakan. Ada orang kata manifesto kita ni meniru manifesto pembangkang. Perkara itu sebenarnya adalah amat-amat tidak benar. Kenapa? Sudah sekian. Apabila kita sebut menangani kos sara hidup, kita ada definisi apakah maksud menangani kos sara hidup. Kemudian kita ada janji. Dalam tempoh 5 tahun ini kami berjanji untuk menambah BRIM sehingga 1,200, 600 untuk orang bujang misalnya, mempertingkatkan baca buku sehingga 300, sekarang cuma 200.5, dan bantuan sekolahan kepada 150, sekarang 100.5. BRIM itu daripada 500 menjadi 1,200 secara berperingkat-peringkat dalam masa 5 tahun. Jadi kita, janji kita dalam masa 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini contoh untuk menangani kos sara hidup pada ketika yang sama. Kalau mereka kata kita tiru mereka, ini bukti kita tidak tiru mereka. Setakat ini kami telah melaksanakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, ini dia tuan-tuan. Macam mana nak tiru mereka pula? Kita dah start ini sejak bila lagi? Sejak lama dah kita start perkara yang mengurangkan kos kehidupan ini. Jadi mereka hanya sengaja untuk menuduh kita bahawa kita menyeru mereka, tapi kita tidak menyeru mereka. Di setiap bawah lampiran manifesto ini kita ada petikan-petikan perkataan-perkataan Perdana Menteri sebelum ini dalam pelbagai majlis, ya. Sebagai contoh, kerajaan komited untuk memastikan setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk memiliki rumah sendiri misalnya. Dan tajuk kedua ialah meningkatkan kehidupan warga bandar. Ketiga, menyediakan rumah mampu milik. Pembangkang fikir mereka pandai melancarkan manifesto lebih awal daripada kita. Lantas mereka sebut mereka nak buat 150,000 rumah mampu milik. So, saudara sekalian yang menonton online apa yang saya sampaikan ini dan juga YouTube apa yang saya sampaikan ini, mereka terlalu amat sedikit
jika dibanding dengan apa yang kita nak buat. Kita nak buat 1,000,000 rumah mampu milik. Mereka hanya 150,000, kita 1,000,000. Itu sebab siapa suruh buat manifesto lebih awal daripada kita, konon mereka pandai. Padahal kita jauh lebih pandai dan bijaksana untuk melakukan manifesto pada saat dan ketika waktu yang tertentu bahawa kita umum. Dan ada banyak lagi tentang rumah mampu milik ini. Seterusnya kita ada perkhidmatan kesihatan berkualiti. Contohnya kita dah buat 70 buah klinik satu Malaysia, kita nak buat lagi, kita dah buat 175. Seterusnya kita akan buat lagi dalam tempoh 5 tahun. Dan perbelanjaan-perbelanjaan yang berkaitan dengannya ke arah kecekapan pengangkutan awam, MRT, bas rapid, setiap bandar, LRT, komuter, macam-macam. Dan setakat ini kami telah melaksanakan perkara yang kita telah laksanakan. Begitu juga luar bandar yang merupakan trust kepada parti kita, yang mana rakyat kita masih ada lagi ramai di luar bandar, kita tak lupakan dengan membina pelbagai kemudahan-kemudahan perasaan luar bandar. Yang ini lagi hebat, membina ekonomi mampan, dinamik dan inovatif. Dalam masa 5 tahun kita berjanji nak bagi peluang pekerjaan kepada 3.3 juta orang, anak kita, cucu kita, saudara mara kita. Apabila ekonomi berkembang, apabila penduduk bertambah, mereka nak kerja. Dan Kerajaan Barisan Nasional committed untuk memberi 3.3 juta peluang kerja baru, dengan 2 juta daripadanya dalam sektor berpendapatan tinggi. Bukan saja-saja kerja entah jadi apa ke yang pendapatan rendah. Daripada 3.3 juta itu, 2 juta pendapatannya adalah tinggi daripada apa yang ada sekarang. Dan macam-macam lagi yang kita nak laksanakan. Saya tidak dapat menyatakan satu persatu, tetapi percayalah, di antara topik-topik ini amat menarik. Misalnya pendidikan negara, apa perkara yang kita nak buat. Seterusnya ketenteraman dan keselamatan awam, sebagaimana yang kita tahu peristiwa Datuk Semporna, S-Zone yang kita nak tubuhkan. Seterusnya memperkasa penyertaan wanita, ada topik khas. Yang lain-lain itu sebenarnya untuk wanita juga, untuk wanita. Keselamatan untuk wanita, pendidikan untuk wanita, kos sara hidup untuk wanita, ekonomi mampan untuk wanita, dan juga untuk lelaki pastinya. Namun wanita mempunyai tempat yang special dalam Barisan Nasional. Kita adakan satu topik khas wanita, dan begitu juga orang muda. Yang tadi tu pendidikan untuk orang muda, tetapi kita ada tajuk khas untuk memenuhi aspirasi belia, perkara yang telah kita buat dan akan kita buat. Kemudian merancang jaringan keselamatan sosial. Ini banyak tentang JKM dan sebagainya, perkara tentang kebajikan. Mempromosikan agama Islam, kebebasan dan keharmonian beragama. Kita akan terus mendukung Islam sebagai agama persekutuan. Pada ketika yang sama, kita pastikan agama-agama lain diamal dalam suasana aman dan harmoni. Dan ada perkara yang kita nak buat tentang hal-hal agama. Wah, mereka tuduh kita rasuah. Sikit-sikit rasuah, sikit-sikit rasuah. Tetapi yang memerangi gejala rasuah, kita nyatakan secara terperinci bagaimana kaedah kita nak memerangi gejala rasuah. Dan untuk kaki tangan awam, 1.4 juta orang, ada tajuk khas tentang mereka. Memperkukuh perkhidmatan awam, nambah baik tak diurus, naik gaji dan sebagainya, ya. Macam-macam yang kita nak buat. Pada ketika yang sama, ada gambar-gambar Perdana Menteri bersama dengan pemimpin-pemimpin utama negara. Pemimpin negara China, pemimpin negara India, pemimpin negara Singapura, ya, pemimpin Timur Tengah, ya, pemimpin United Kingdom, pemimpin Thailand, Barack Obama, pemimpin Indonesia. Segalanya ini di bawah tajuk gerakan kesederhanaan global ataupun wasatiyah, ya, ataupun moderation. Dan yang akhir, kita ada menjaga, memelihara sumber semula jadi supaya negara kita terus aman, tenteram, harmoni dan segala sumber-sumber alam tidak dirosakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, Dato' Najib ada menyebut renungan dalam manifesto ini. Dan saya ingin bacakan sebahagian pada renungan ini untuk tujuan rakaman ini. Maka saya meminta rakyat Malaysia supaya menilai BN berdasarkan merit. Marilah bersama-sama saya, kata Perdana Menteri, kata Dato' Najib, dan rakan-rakan menggembleng tenaga memastikan Malaysia menjadi sebuah negara maju yang benar-benar dapat kita banggakan. Sebuah negara yang mana yang susah dibantu, yang lemah dilindungi, yang berada membantu, yang kuat melindungi, yang muda dikasihi, yang tua dihargai, yang memerlukan dikhidmati dan yang berbakat digilap.
saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini janji kita 5 tahun akan datang. Janji ini janji yang pasti kita tunaikan kerana kita adalah kerajaan yang menepati janji dan membawa harapan. Undilah Barisan Nasional. Terima kasih.